kita sudah menghabiskan 1 miliar rupiah. Dan di hari ini teman-teman, gua menyiapkan 2 miliar rupiah. Dan selamat datang di YouTube channel Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan untuk bermain game Supermarket Simulator. Dan seperti yang kalian lihat di episode sebelumnya ya teman-teman, gue punya 1 miliar itu langsung ludes, habis, tidak tersisa. Tetapi tenang saja, gue udah grinding selama 3 hari teman-teman dan mendapatkan 2 miliar rupiah. Dan semoga saja duit tersebut berguna ya teman-teman untuk upgrade-an kita di supermarket. Dan by the way teman-teman, capek banget loh. 3 hari gue grinding dan juga kalau misalnya ditotalin, hari dari gua grindingnya di dalam game yang satu ini tuh kira-kira 70-80 hari guys. Aduh, ya sudahlah. Demi kalian semua nih teman-temanku sekalian. Dan langsung saja kita akan melanjutkan untuk bermain game Supermarket Simulator yang satu ini. Selamat datang teman-temanku sekalian di Supermarket Suka Maju. Yang dimana kalau misalnya kalian lihat duit gua ada 125.000 rupiah. Dan kalau misalnya kalian kaliin teman-teman itu mungkin kurang lebih di 2M lah ya. Hampir 2M lah ya teman-teman. Gue udah grindingin habis-habisan teman-teman, keringetan dan juga tidak tahu harus berkata apa-apa lagi sampai duitnya sebanyak itu. Jadi sekarang kita bisa nikmatin sedikit ya teman-teman. Dan juga ini grafiknya gue turunin supaya apa? Supaya gamenya lancar jaya. Pertama-tama teman-temanku sekalian, gue mau kasih tunjuk terlebih dahulu. Ini ada beberapa item yang sudah gue beli dan juga gue restock. Jadi tidak perlu gue beli lagi teman-teman. Jadi kita udah gak perlu restock-restock lagi ya teman-teman. Karena overall udah semuanya gue restockin. Dan juga nih dia nih, Pak Bambang dan juga Pak Belimbing. Terima kasih banyak sudah setia menemani Meow Auk selama ini ya. Dan juga sebentar lagi kita akan ada karyawan baru teman-teman. Storage-nya akan bertambah lebih besar lagi. Dan juga akan ada kasir baru lagi. Dan juga ada karyawan baru lagi. Dan juga nanti akan ada product license baru di hari ini. Dan semoga saja duit gue cukup. Ya udah teman-temanku sekalian, pertama-tama yuk mari kita coba cek terlebih dahulu di manajemen. Billing sudah gue bayar. Oke, untuk apa lagi teman-teman? Mungkin gua mau beli storage aja lah ya. Ini 2250. Ya, masih bisa lah ya teman-teman. Berapa? 2950. Masih bisa. Wow, tamat sudah teman-teman untuk storage kita. Dan kalian lihat, wow, besar sekali storage kita ya. Bisa taruh apa saja di sini. Tetapi Meow Auk tidak menggunakan storage ini ya teman-teman. Karena seperti yang kalian lihat ya, lebih baik seperti ini. Tidak perlu ada storage-storesan. Kalau misalnya ada storage, maka duit kita akan semakin berkurang ya teman-teman. Terus sekarang gua mau mencoba untuk meng-hire satu orang lagi yang nanti kita akan kasih nama ya. Coba kalian tebak gua akan kasih nama siapa. Sudah ada Bambang dan juga Belimbing. Nah, ini kira-kira namanya siapa nih teman-teman? Kalian pasti tidak bisa menebaknya. Ya udah, langsung saja kita hire satu orang lagi yang namanya adalah Bapak Batagor. Ya, teman-temanku sekalian ya, ini Pak Bambang, Pak Belimbing dan ini adalah Pak Batagor. Kalian pasti tidak bisa menebaknya kan? Dan juga kayaknya gue pengen rapiin sedikit deh. Soalnya gue pengen ada satu kasir lagi ya teman-teman. Jadi kita rapikan di sini. Yo wes. Sebenarnya ya teman-teman, gue tuh pengen banget untuk ngerapiin semua itemnya. Kayak misalnya apa? Tuh bentar ya. Nih kopi ya kan, sama teh. Nah ini juga kopi sama teh sebelah-sebelahan. Pengen banget gue rapiin. Cuma guys, capek banget. Bukannya gua gak mau nih, ini capek banget guys untuk rapiin semuanya. Ini kayak makin hari udah makin banyak dan makin pusing untuk kita rapikan sana sini ya. Jadi mau gak mau kita terima aja apa adanya seperti ini ya teman-temanku sekalian. Oke, abis itu kayaknya gua mau beli lampu. Nanti takutnya gelap banget, jadi kita ke market terlebih dahulu dan kita beli 10 lampu. Let's go, sudah maksimum 400, bisa lah. Mantap. Dan juga nanti kita beli kasir ya. Oke oke. Yang pastinya gue beli lampu terlebih dahulu. Ini juga lampunya bakal banyak banget nih temen-temen. Jadi mohon maaf kalau misalnya nge-lag ya, gamenya bisa nge-lag temen-temen. Cuma ya demi terang ya, supaya
supermarket kita terang nih. Dan juga kalau misalnya nggak lurus-lurus amat ya udahlah ya teman-teman. Aku kalau misalnya mau lurusin lama nih. Aku orangnya agak perfeksionis tapi ya nanti kelamaan serial kita teman-teman. Kalian lihat tuh, belum apa-apa duit gue udah berkurang cukup banyak. Kayaknya bakal habis sih. Kemungkinan besar sih bakal habis ya teman-teman. Kalau gue lihat-lihat ya, apalagi kalau kita mau memperbesar supermarket kita udah pasti habis. Sekali memperbesar itu kalau nggak salah 20 ribuan. Mahal. Semakin hari semakin mahal. Dan semakin tidak terjangkau ya teman-teman. Ini gue grinding udah mati-matian ya. Udah keringetan. Udah kapok guys. Jadi kemungkinan besar episode selanjutnya atau next episode akan menjadi episode terakhir dari game. Tunggu, ini kok miring banget. Dari game Supermarket Simulator yang satu ini ya teman-teman. Jangan sedih, tenang aja. Nanti gue akan tunggu updatean dari gamenya, baru gue akan mainin lagi ya teman-teman. Tetapi ya kita harus akhirin dulu guys. Gak bisa nih, grindingnya udah mati-matian nih guys. Grindingnya udah kalian bayangin 3 hari guys gue grinding 3 hari. Aduh. Kalau ada yang bisa gantiin gue untuk grindingin 3 hari lagi boleh deh. Tapi ini kan gak ada guys. Jadi ya gue harus terima apa adanya terlebih dahulu ya. Kita harus akhirin di next video. Tetapi tenang saja, akan fun kok teman-teman. Di next video berakhirnya akan fun kok. Fun banget. Kalian lihat aja apa yang akan gue gimmickin ya di next video. Oke, masih tersisa ada 2 lampu. Yang pastinya lampu ini juga masih bisa gue taruh di sini teman-teman. Mantap kan? Tuh, kelebihan dari lampu masih bisa kita gunakan untuk storage. Yang dimana storage ini juga gue gak pakai. Oke, kita coba terlebih dahulu. Mana lampu? Ceklik! Nice banget! Tuh, kalian lihat tuh guys. Terang benderang, my friend! Woohoo! Let's go! Habis itu kemungkinan besar gue mau beli 1 kasir lagi guys ya. Nah, ketika gue mau beli 1 kasir lagi, kemungkinan besar ini gue harus pindahin. Nah, ini kita taruh di sini saja kalau gitu ya. Itu ada apa aja, teman-teman? Ada sushi dan juga ada... Aduh, gue lupa lagi tadi yang gue masukin apa. Oh, telur. Nice sekali. Dan habis itu ini mau gue taruh di sini aja terlebih dahulu. Nah, mantap. Oke, kita beli terlebih dahulu, teman-teman. Untuk mesin kasir selanjutnya. Terus, ada produk gak yang mau kamu beli, Miok? Kayaknya di ini deh. License ya. License kayaknya gue pengen beli. Wah, tuh kalian lihat guys. 24.000 sekali beli, mahal banget kan? Duit aku akan habis lagi nih teman-teman. Pokoknya kita beli license dulu deh. Boom. Alright, sudah ada 1 2 3 4 5 6. 6 item baru ya. Coba kita cek terlebih dahulu 6 item baru tersebut ada apa saja. Mulai dari crab stick. Wow, di freezer. Freezer. Oke, kita beli dulu teman-teman. Crab stick, terus hot sauce, terus ada ice cream, ketchup, terus ada mayones dan juga ada pizza. Oke, itulah. Nah, ada 7. Oke, kita check out aja terlebih dahulu. Cekring. Mantap. Nah, kebetulan gue masih punya 1 freezer di sini ya teman-teman. Dan juga gue masih agak bingung ini mau digimanakan ini freezer ini nih. Oke, kita taruh bagaimana ini Miok? Sepertinya aku ingin taruh seperti ini. Nah, duh, tiba-tiba gue jadi kasir. Ya udah, kayak gini aja ya, masih aman kok. Nah, teman-teman, karena sudah ada kasir 1 lagi, lebih baik kita akan meng-hire 1 orang lagi. Tetapi gue belum siap nih teman-teman dengan namanya dia. Gue pikirin terlebih dahulu ya. Nama buah udah belimbing. Nama makanan udah batagor. Kayaknya gue mau kasih nama 1 lagi. Tetapi takutnya teman-teman kalian plesetin ya. Itu loh minuman yang ada di... kayak di pegunungan. Yang hangat-hangat. Tunggu, gue lagi... Aduh, gue lupa kepanjangannya. Gue Google dulu ya teman-teman daripada gue salah ya kan. Aduh, soalnya ini plesetannya lumayan nih. Oke, gue Google dulu guys.
Nah. Kok nggak ada sih? Tapi ada ya teman-teman, namanya itu minuman kasuda, namanya adalah bajigur ya. Minuman rempah-rempah, gue kirain ada kepanjangannya, ternyata tidak ada kepanjangannya ya teman-teman. Ya, gue pengen kasih nama minuman, yaitu si bajigur. Tapi jangan diplesetin ya teman-teman, ini nama minuman, oke? Nama minuman, oke kita hire. Dan lengkap sudah teman-temanku sekalian. Ada Pak Bambang yang namanya paling normal. Ada Pak Belimbing nama buah. Ada Pak Batagor nama makanan. Dan juga ada Pak Bajigur yang nama minuman ya teman-teman. Jangan dipleset-plesetin, oke? Alright, selanjutnya kita coba untuk restock-restock lagi. Kalau nggak salah ini bisa taruh sini. Iya, betul sekali. Ntar dulu deh, sebentar. Aku lihat-lihat dulu, oh ini di shelf. Shelf kita lagi banyak banget ini teman-teman ya. Jadi aku taruh di sini terlebih dahulu untuk mayonesnya. Aduh, mayones tuh sebenarnya enak loh teman-teman. Cuma aku agak alergi dengan mayones. Aku tidak bisa teman-teman makan mayones. Oh. Kalau aku makan mayones, perut aku sakit. Oke, ini ice cream. Kita sudah ada ice cream, teman-teman. Siapa yang suka ice cream? Mampir-mampir. Wah, ini mah enak banget. Ice cream. Ada apa lagi? Oke, ini hot sauce. Ini ada tomat, ya kan? Saus tomat. Ini saus sambal. Mantul. Kita harus beli banyak sepertinya itu ya. Terus ini ada apa nih? Ini apa ya, teman-teman? Ini bisa ditaruh di mana nih? Sini. Oh, di freezer. Jadi otomatis kita harus beli 2 freezer lagi, guys. 2 freezer lagi ya. Baiklah kalau begitu. Yuk, mari kita belanja-belanja lagi, teman-teman. Kita akan beli 2 freezer dan juga tadi ada produk-produk yang ini gua beli 1 2 3. Nah, 1 2 kurang 1 lagi. Ya udah enggak apa-apa. Mantul. Mari kita ambil terlebih dahulu. Freezerku mana? Ini dia freezerku ya. Jadi freezer ini teman-teman kayaknya pengen gue taruh di sini aja karena udah nggak ada tempat lagi nih guys. Makin tidak ada tempat, makin pusing miau au. Mau ngurusin banyak hal, tetapi sulit ya. Tuh kalian lihat tuh sudah selesai. Oke kita taruh pizza. Harusnya sebelah-sebelahan ya teman-teman. Kita kan jual pizza juga. Iya. Tetapi ya gitulah, ini nih ada pizza juga nih guys. Dah nggak apa-apa deh, apa boleh buat. Ini juga nih saus sambal. Kita restock semuanya yang banyak ya, supaya kita tidak perlu restock-restock lagi nanti. Tetapi ini semakin pusing restock-restocknya ya. Halo. Jadi ingat baik-baik teman-teman, di hari Senin gua bakal ada gimmick-gimmick terakhir kita untuk game. Apa namanya? Kok gue jadi lupa? Supermarket Simulator yang satu ini. Dan kalau misalnya sudah ada updatean baru, baru kita akan coba untuk gimmick-gimmickan lagi ya teman-teman. Kita akan mainin lagi. Tetapi ya seperti yang gue bilang, ada perjumpaan, ada perpisahan ya teman-teman. Tidak bisa kita bermain game ini terus-menerus. Walaupun ini game masih seru dan juga ini game masih kena gitu loh di hatiku. Tapi ya begitulah ya teman-teman. Mau tak mau ini. Jangan lupa nanti harganya ya Miaok. Nanti kamu diprotes sama netizen. Iya juga ya. Harga. Oke. Kayaknya abis ini gue langsung mau buka aja deh teman-teman. Soalnya kalau misalnya kalian lihat kasir gue udah ada 4. Dan gue gak perlu jadi kasir lagi guys. Karena apa? Karena gue udah jadi bos lah. Kalian tahu tuh tadi duit gue ada 2 miliar guys. 2 miliar. Terus gue harus jadi kasir lagi. Saatnya gue menikmati gak sih? Gue jadi bos sekarang teman-teman ya. Mantap. Oke ini udah kelar. Ada berapa tadi guys? Ada berapa item? Ada 6 item. 1, 2. Oke 2. Ini 4. 3. 3, terus ini 4, 5, dan yang terakhir loh, hilang. Oh ini nih, belum gua taro, sosis ya ini ya. Kayaknya sosis deh. Wow, terlihat enak ya teman-teman sosisnya. Mantul.
Ya sudahlah kalau begitu, ini udah kelar semuanya. Yuk mari kita buka terlebih dahulu nih teman-teman. Kita ada sosis dan juga satu lagi apa sih teman-teman? Tunggu, mana tuh sosis? Oh, crab stick bukan sosis. Ya ya, crab stick dan juga tomato. Tomato beli satu lagi teman-teman ya. Tomato. Let's go. Sudah siap teman-temanku sekalian? Let's go. Mari kita buka. Widih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa kabar nih? Kalian tahu enggak sih? Wih, itu mobil mahal sih. Cuma aku punya 2 miliar loh. Aku bisa beli kamu kapan saja. Tetapi aku butuh memperbesar supermarketku dulu, jadi nanti dulu ya untuk senang-senang beli mobil mewah. Sorry bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah ada produk license baru alias produk-produk baru bapak-bapak, ibu-ibu. Buat kalian semua yang lagi kepanasan, ada ice cream dan juga ada kecap. Maksudnya saus sambal, saus tomat sudah ada, crab stick sudah ada pizza baru juga ya kan, kesukaan kalian semua. Jadi jangan lupa mampir ke supermarket Suka Maju kita ya bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian. Jangan lupa belanja-belanja. Kalian, ini adalah hari-hari terakhir kita loh. Atau enggak hari-hari kalian lihat gua terakhir di sini loh. Besok aku udah pindah cabang nih untuk mengembangkan supermarket Suka Maju di tempat yang lain. Jadi ayo belanja. Perkenalkan juga, ini ada 2 karyawan baru ya. Tapi gua perkenalkan dari awal nih, Pak Bambang, Pak Blimbing, Pak Batagor, dan juga Pak Bajigur. Oke, teman-temanku sekalian, silakan dibelanja ya. Saya mah jadi bos, ngeliatin aja teman-teman. Cuan. Dan duit gua ternyata masih banyak banget ya teman-teman. Oke, kita kira-kira mau beli apa lagi? Product license lagi kali ya? Next day kita akan beli product license lagi. Tetapi sebelum gua beli product license yang baru teman-teman, gua harus cek terlebih dahulu. Oke, ini masih oke, masih aman sih. Masih ada satu tempat yang bisa gua taruh. Ini juga masih ada satu tempat yang bisa gua taruh. Dan kira-kira product license selanjutnya itu apa guys? Oh, bir. Astaga. Wah, ini mah minuman-minuman, apa namanya, minuman-minuman beralkohol ya. Sebentar lagi kita akan jual ya teman-teman. Bahaya. Apa kita skip nih teman-teman untuk minuman beralkohol? Kita langsung aja yang ini nih. Potato chips, ada tepung, ada potato, ada pepper alias cabe, ada nasi lagi, sandwich. Banyak. Yang ini bagus ya teman-teman. Yang ini nih wah bahaya nih. Kalau di Indonesia minuman beralkohol pajaknya gede loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka minuman beralkohol, siap-siap kalian bayarnya mahal ya teman-teman. Oh no, aku sebentar lagi harus restock untuk ayam. Karena ayamku sudah mau habis. Ayam-ayamku jangan habis ya. Oke teman-teman, kita lihat-lihat lagi ada apa saja. Crab stick. Apalagi ya teman-teman yang mau gue beli nih. So far aman sih, semuanya masih good enough. Aku tidak perlu membeli apa-apa lagi. Oh, tisu 2. Oke, gue beli tisu 2 nih teman-teman. Sabar ya. Ada beberapa dari kalian yang bilang, Kak Regi, pakai gunain fitur search aja. Tetapi kalau pakai fitur search ya teman-teman, menurut gue kayak kelamaan. Mending gue kayak begini nih, langsung toilet paper ya kan. Kalau misalnya gue mau tulis toilet tuh, agak sedikit lama teman-teman. Sedangkan kalau gue search kan langsung set. Oh itu dia toilet paper langsung itu. Udah lah ya, kita beli aja ya teman-teman. Gak apa-apalah, duit delivery agak sedikit mahal. Yang penting aku langsung mendapatkan barangnya dan kita langsung jual ya teman-teman. Mantap. Itu juga adalah salah satu strategi supaya customer puas ya teman-teman. Jangan sampai customer bertanya-tanya, ini kenapa supermarketnya nggak lengkap ini? Katanya di sini adalah tempat yang paling lengkap. Gitu guys ya. Alright, semuanya aman ya, harga-harga udah aman ya. Jangan sampai nih netizen juga bilang nih, Kregi, harga yang ini belum di set. Udah guys, gue udah hitung ada 6 barang yang sudah gue set. Tidak akan tidak akan salah ya. Udah jadi bos, sisanya kayak begini aja teman-teman, menikmati ya, menikmati karyawan-karyawan gue
bekerja, ya kan? Walaupun nanti gue akan bayarnya mahal, tetapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting gue punya waktu luang untuk melihat hal ini. Waduh, sudah mau habis lagi tuh. Ayam-ayamku udah mau habis. Tidak, gue harus beli ayam lagi kah? Potato juga kadang-kadang suka cepet habis nih guys. Tuh kan, potato, ayam. Ya udah, gue ini ayam, potato, apalagi guys yang harus kita beli nih. Si apa namanya, kola ya, kola udah mau nih. Kalau misalnya gue tulis sini kola, ada tuh. Terus gue harus hapus lagi teman-teman. Apalagi masih aman sih semuanya, masih aman lah ya teman-teman. Gak usah beli. Butter ya, butter sudah mau habis. Butter ya ada cepetnya sih kalau misalnya kalian tahu namanya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tidak tahu namanya maka tidak. Udah gelap nih. Kalian mau lihat teman-teman? Diar, saksikanlah. Supermarket kita yang super duper terang ini. Silau man. Apalagi yang harus gue beli teman-teman? Sepertinya kopi. Oh ya, kopi warna merah. Kita beli kopi. Nice. Kopi warna merah. Ini dia. Pembersih ya, cuma gue lupa namanya. Dan juga gue lupa dua-duanya namanya. Nah itu dia tuh, bleach dan juga cleaner. Tuh, begitu juga gak kalah cepet ya. Aman-aman teman-teman, tidak kalah cepat kita melakukan hal seperti itu. Apalagi yang harus kita lakukan. Tadi kentang udah kan? Kentang udah. Apalagi yang mau dibeli. Spaghetti satu yuk, spaghetti. Mana spaghetti? Oh, kopi. Kopi juga udah mau habis dan juga susu. Oke. Kopi susu enak sekali diminum di pagi hari ya. Siapa para penggemar kopi di sini? Aduh, sayangnya aku tidak bisa, teman-teman. Lagi-lagi perut aku terlalu sensitif dengan kopi ya. Dan juga badanku sih, lebih tepatnya. Kalian tahu nggak sih, ada beberapa orang yang efek kopinya itu bikin deg-degan. Nah, salah satunya itu kemiau-auk, teman-teman. Kalau misalnya gua mau minum kopi, biasanya tuh gua benar-benar shotnya itu dikit atau enggak dari, ya memang sih kurang enak ya, teman-teman. Dari first brew-nya si kopi, gua minta yang kayak sisaan aja atau ampasannya aja gitu loh dari kopi-kopinya. Nah, itu baru cocok buat gua, guys. Kafeinnya tidak terlalu tinggi ya. Tetapi kalau misalnya benar-benar first shot nih dari biji kopi terus diseduh, efeknya di badan gua ya ampun bikin deg-degan. Kayak ketemu, ya itulah ya. Kayak ketemu hantu, teman-teman. Gua mau bilang mantan tapi enggak enak. Kayak ketemu hantu, ya kan? Deg-degan, aduh. Tidak enak, aduh. Ya, gitulah ya, teman-teman. Jadi itulah yang terjadi kepada badannya Miao Au kalau misalnya minum kopi yang first brew. Walaupun cuma americano yang apa? Kopi dengan air. Wah, itu juga aduh. Mau campur susu tetap deg-degan. Memang noob nih badannya Miao Au, noob nih. Banyak maunya nih, guys. Alright. Ada chicken. Waduh, chickennya sudah habis, guys. Chickennya kenapa gue gak beli lebihan ya? Betul juga. Kita isi dulu nih cola. Wah, enak banget. Enak banget ini guys. Gue udah tinggal kayak apa, stocking doang. Sedangkan karyawan gue udah banyak. Gue udah gak perlu kasir lagi guys. Karena kalau misalnya kalian lihat nih guys, pengkasir-kasiran gua udah banyak banget tuh. 3.000 guys, 3.000 ya, udah overkill. Seperti yang kalian lihat, sebentar lagi customer kita sudah selesai ya, sudah pada pulang. Jadi kemungkinan besar di pagi hari baru gua akan restock. Tetapi gua penasaran banget nih temen-temen, karena gua masih punya banyak uang. Gua penasaran banget untuk memperbesar ya. Kita perbesar sekali aja, yaitu di 24.000 nih teman-teman, mahal banget. Diar.
Wah, perbesarnya ternyata ke belakang. Wah, ini mah jadi kantor gua ini. Mantap. Jadi dia perbesarnya ke belakang sini. I see. Jadi ini ya kalau gua pindahin jadi enggak cocok ya. Ini kan ada mineral water di bawah ya. Itu dia tuh, gua harus rombak semuanya nih, teman-teman. Jadi repot. Ya, begitulah ya. Nanti teman-teman kita akan coba perbesar terus-menerus. Tapi mahal. Tapi mahal. Oke, terima kasih semuanya, Pak Bambang, Pak Blimbing, Pak Tagor dan juga Pak Bajigur. Ya, terima kasih atas servis kalian semua. Sekarang kita coba untuk kosongin terlebih dahulu barang-barang storage gua ya. Takutnya kalau misalnya barang-barang storage kita tidak dikosongkan, teman-teman, ini akan cepet busuk nih. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu. Mantap, mantap. Ya, kita tutup. Masih ada kan? Oh iya, masih ada. Kita taruh di sini. Nah, ini ada kentang. Kentang kita taruh di sini nih, teman-teman. Oh no, sudah habis. Jadi aku harus restock lagi kentang. Ini dia. Ini adalah pizza. Stok lagi nih, pizza. Mantap. Habiskah pizza kita? Oh no, sudah habis juga pizza kita, guys. Tersisa satu. Ini satu kotak yang namanya aku lupa. Namanya apa sih? Gue lupa lagi, teman-teman. Alright, seperti yang kalian lihat, teman-teman, kotaknya sudah bersih. Oh ya, masih ada satu kotak lagi nih di sini. Habiskah? Oh no. Sisa satu dong. Nyebelin. Ya udahlah. Oke, aku pulang dulu ya, karyawan-karyawan tercintaku. Bye. Kita lihat, teman-teman, sudah di hari 181 ternyata ada satu produk yang tidak ketemu. Itu adalah mungkin chicken yang tadi udah kehabisan. Dan seperti yang kalian lihat, kita minusnya cukup banyak karena upgrade sana upgrade sini. Dan total profit kita juga minus. Jadi balance gua ada 93.000. Wow. Next day, pizza coklat botol water oil. 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 Coklat botol water oil. Coklat botol water oil. Coklat botol water oil. Botol water coklat. Bukan oil. Botol water oil. Loh, botol water sama aja. Iya ya. Botol water. Terus sisanya oil. This is it. Oil. Wah, naik. Mantul. Alright, ladies and gentlemen. Kali ini kita akan coba menambahkan satu product license lagi, teman-teman. Ya, yeah, I guess. Ini dia. Kita beli yang ini dulu ya. Kalau misalnya sempat, teman-teman, baru gua akan beli yang produk yang sebelah kiri, yang dimana itu mengandung alkohol. Oke, kita beli terlebih dahulu. Biar. Makin banyak yang harus ku urus. Oke, semuanya di shelf. Jadi gua harus nambah shelf ya. Shelf yang di sini tersisa satu dan ini juga satu ya. Jadi itu ada dua produk. Sedangkan produk kita yang terbaru itu ada 1, 2. Oke, masih ada ini. Ini. Jadi gue beli 3. 3 rak. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita beli semuanya ya, teman-teman. 2, 2 deh. Oh no, gak cukup. Ya udah, ini 1. Oke, kita beli dulu. 1, 2, 2, 2. Nah, kayak begitu aja ya, teman-teman. Biar gak salah nih. Alright, ladies and gentlemen, sudah belanja banyak kali. Mari kita taruh-taruh terlebih dahulu. Oh iya ya, ini kan udah ditaruh. Oh no. Ya udah, taruhnya begini. Taruhnya begini. Iya juga ya, betul. Kita bisa taruh di sini nih, guys. Sudah banyak. Wah, makin stres. Ayo. Kamu mau ngapain, Miok? Ayo. Iya nih, makin stres semuanya. Barang-barang makin banyak. Tingkat stres makin tinggi. Aduh. Sabar ya. Nice.
Terus ini masih ada satu lagi. Tanggung nggak sih beli satu lagi nggak sih Miook? Ya juga ya. Habis ini deh gue beli satu lagi. Nice. Oke, kita taruh-taruhin terlebih dahulu untuk barang-barang kita, teman-teman. Ini ada roti, jadi rotinya bisa gue taruh di sini, guys. Tuh. Ih, habis. Ya ampun, cepet banget. Gue kirain kayak roti yang ini nih banyak isinya. Habis, guys. Roti sandwich kita harus beli lagi. Ini apa nih? Tunggu dulu. Gue harus cek terlebih dahulu nih supaya gue bisa. Ini nih, oh, mashed potato. Potato ya. Kita cari apa dulu nih, teman-teman? Cari sugar powder. Sugar powder dulu ya. Sugar powder kita taruh di bawah. Itu kan, nah ini dia. Kita taruh di bawahnya si roti. Let's go. Pengen banget gua rapiin. Lalalala. Ini apa nih? Oh. Tepung lagi. Nih, tepung kita taruh sini ya, teman-teman tuh. Ini pengen gua rapiin juga ya. Wadadidaw. Oke, tepung sudah, tepung. Oke, dapat lagi tepung. Jangan lupa harga ya, Miook. Siap-siap, ada 6 item baru. Terus ini potato chips. Potato chips enaknya kita taruh di mana nih, teman-teman? Potato chips. Oh, ini nih. Di sini bisa nih potato chips. Mantap. Kok di bawah? Mantap. Potato chip sudah, teman-teman. Apalagi? Rice. Oke, nasi bisa kita taruh di sini ya. Deretan ini nih, teman-teman. Widih. Mantul. Rice lagi. Wah. Barang baru. Masalah baru. Ya nggak sih, guys? Oke, potato chip sudah nggak perlu lagi ya. Apalagi yang mau gue beli? Taruh di atas. Biar rapi. Nice. Apalagi nih? Ini bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu aku taruh sini aja bumbu-bumbu. Ya, di sebelah salt. Kalau bisa gue tukar tuh, guys. Nantilah ya. Kalau memang gue lagi niat banget nih, temen-temen. Gue tuker-tukerin lagi nih semuanya. Tunggu update, next update-nya. Oke, ini sisa mashed potato. Mashed potato kita taruh di mana, guys? Sini aja lah ya. Ya wes, mau gimana lagi? Tidak ada tempat lagi, temen-temen. Alright. Kita beli dua-dua lagi, teman-teman, selain si potato chips ya. Oke, kita beli dua-dua lagi selain potato chips. Ini udah, berarti ini 2 2 2 2 dan juga 2. Kurang ya. Bentar. Sekalian 2. Oke, enggak apa-apa. 1 2 3 4 5 6 7. Kok ada 7? Oh, ada 7 ternyata, guys. 7. Kasih harga dulu. Biar gak lupa. 1. Ada 7 barang ya. 1. 2. Oke. 3. 4. Terus di sini nih. 5. 6. 5 6 7-nya mana? Katanya ada 7. Salah kali lu. Coba cek dulu. Oh, ini kali. Udah kan? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener kok 7. Coba hitung lagi. 1, udah. 2, udah. 3, 4, udah.
Oh ini 5, astaga, 5. Oke, 6, 7, udah deh, mantap. Oke guys, sambil kita beresin, kita buka aja terlebih dahulu ya. Tunggu dulu, kayaknya ada beberapa item yang sudah sekarat nih. Potato dan juga ayam. Potato ayam, kita beli yang banyak ya teman-teman. Potato dan ayam. Ayo, tua gampat, tua gampat. Oke, yuk beli, mantap. Sip, mari kita buka. Kita challenge diri kita ya teman-teman. Apakah Miaok bisa atau tidak? Kayaknya sih nggak bisa ya. Ya kita taruh dulu situ aja. Potato mana? Nah ini dia potato. Potato dulu guys, karena potato sudah habis. Habis. Potato. Oh no, ayam lagi. Ayam kita taruh di sebelah kanan. Stok-stoknya ayam taruh kanan. Oke. Potato langsung dimasukin. Sorry guys kalau misalnya agak sedikit pusing, ini saya lagi mode cepat. Lagi mode Mission Impossible. Tudi dudi 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 dudi. Oke, nice. Potato kita taruh sini. Oke, rice. Rice seingat gua taruh sini. Mantul. Banyak ya. Banyak ya kerjaan gua ya, teman-teman. Gua kirain gua udah bisa jadi bos, cuma bisa lihat-lihat aja. Banyak ya kerjaan gua. Ini makin hari makin tidak terkontrol ini. Kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya kita makin banyak teman-teman untuk barang-barangnya? Oh no. Makanya next episode kita akhirin dulu aja ya. Checkpoint guys, checkpoint untuk next update ya. Jangan kita tumpukin terus-menerus. Checkpoint dulu, checkpoint. Mantul. Deja vu. It's di sini. Oke, ini ayam kita taruh sini. Ayam-ayamku. Ayo kamu ke sini. Aku restock dulu ayam. Ini ada gula. Taruh di sini. Mantap. Mantap. Wah, capek banget, guys. Ngerestokin barang-barang baru. Belum nanti akan ada restock barang-barang lama. Haduh. Bagaimana ini? Aku udah sedikit kewalahan. Makin hari OE makin pusing. Oke, tidak apa-apa. Yang penting cuan-cuan terus ya teman-teman. Alright. Sudah. Woo, sekarang mari kita coba untuk cek ya mana yang harus kita restock. Kebetulan kemungkinan besar si susu ini gua harus restock 3 biji. Oke, susu. Mari kita beli dulu teman-teman, susu. Ini dia tuh agak. Selain susu, kita harus restock apa? Ini satu. Oke, mineral water sama apple. Mineral water sama apple, ini dia. Yang mana ya? Tunggu dulu. Oh, yang salah. Mineral water yang atas ya. Mineral waternya yang atas. Nah, yang ini nih. Apple juice sama orange juice. Alright. What else? Susu keju. Oke, susu keju, guys. Susu dan juga keju. Apalagi? Wah, ini dia parmesan. Permesan sama apa lagi? Sama daging. Oke, permesan dan daging ya, teman-teman. Permesan itu ini. Daging agak sedikit ke bawah, teman-teman. Nah, itu dia. Check out dulu. Wah. Tidak ada habisnya. Mama mia. Tumben gak jatuh. Biasanya gue sampai udah jatuh. Mama mia pizzeria. Alright, lumayan. Tunggu dulu.
Aku cek ayam. Ayam masih aman. Parmesan. Oh no. Gue takut ada yang udah habis. Oh no. Makin keringet dingin. Parmesan juga harus gue beli lebih banyak ya. Keju udah mau habis. Parmesan, keju harus dibeli. Kalian lihat guys, makin banyak produknya, makin pusing. Semoga masih bisa gue kontrol semuanya. Tapi kalau nggak bisa dikontrol ya udahlah ya teman-teman. Namanya juga manusia dan juga kita memang kekurangan tenaga kerja. Kalau misalnya gue bisa ada orang yang buat stocking, wah mantep banget ini guys. Memang benar-benar jadi supermarket simulator. Yang dimana akhirnya gue menjadi bos dan tinggal melihat hasil karya atau hasil kerja keras karyawan-karyawanku. Kalau kayak begini, aku masih juga kerja nih teman-teman. Gue lebih milih kalau di dalam game ini ya, jadi kasir guys. Kasir masih lebih enak dibandingkan jadi tukang stocking kayak begini nih, pusing. Bolak-balik, mondar-mandir, bolak-balik, mondar-mandir, pusing guys, pusing. Hap, hap. Neng. Mantap, sudah selesai semuanya. Uhuhuhuy. Kopi? Apakah aku butuh membeli kopi? Yes, kopi. Roti. Kopi roti selai. Kopi roti selai. Kopi roti selai. Roti 2, kopi 1, selai. Terus harusnya cheese 1. Terus ini 1, 2 deh. Apalagi yang sudah berkurang banyak di bagian sini. Sudah berkurang banyak teman-teman. Oh no. Tapi semuanya masih ada kok. Aman, 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 aman. Oh no. Es krimku udah mau habis. Beli ice cream. Nice. 8 guys, 8. 9 mana 9? Chocopic dan juga si Cibi-cibi caba-caba. Cibi-cibi caba-caba. Nice. Chocopic. Nice. 10. Oh no, di esok hari baru aku bisa membeli kembali teman-temanku sekalian. Barang-barang gue cepet banget habisnya. Tapi harusnya gue seneng sih. Harusnya gue seneng ya teman-teman. Berarti supermarket gue laku keras ya. Aku senang sekali. Oke, ini ada ayam. Nah, pas tuh ayamnya. Mantap. Terus satu lagi, telur. Ini telur harusnya masih bisa gue taruh. Eh, habis. Akhirnya habis juga nih telur. Wow. Udah gak berbentuk sih ini. Kayak supermarket gue udah berantakan banget. Harus gue rapikan. Dan cara merapikan gue itu harus bener-bener bagus ya. Kalian lihatlah guys, hasil dari kerja keras gue ini. Harus gue rapikan semuanya. Harus gue tata satu persatu lagi. Tetapi ya besok menjadi hari terakhir dulu ya. Nanti kalau gamenya udah update sekali lagi teman-teman, baru gue lakukan semuanya. Entah gue rapikan, entah gue perbesar lagi. Gue harus grinding lagi. Kalian 3 hari grinding guys. Gameplay gue udah 50 jam lebih bermain game yang satu ini. Kalian bayangkan teman-teman, 50 jam lebih udah kayak bermain game RPG gue. Ini cheese-nya udah barusan tadi gue stok udah mau habis lagi. Wow. Customer kita udah makin rajin beli ya. Baiklah kalau begitu. Karena kalian semua sudah rajin membeli teman-temanku sekalian, aku bayar bill dulu. Waduh, billnya ya makin mahal ini. Mari kita perbesar lagi supermarket kita ya. Diar. Widih, mantap. Makin hari makin besar, makin hari makin pusing. Aduh, nanti ya, nanti. Pelan-pelan, Pak Sopir, pelan-pelan. Nih, kalian lihat ini tuh masih ada satu lagi loh. Masih ada satu lagi, guys.
Menyiksa sekali ini teman-teman, menyiksa sekali. Ini aku harus beli satu lagi. Satu lagi tuh untuk ke belakang sana tuh. Dan ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waduh. GG Gaming. License juga masih banyak banget yang bisa kita beli ya teman-teman. Ini sih license-nya cukup murah nih, bisa gue beli. Kayak hampir sampai di sini tuh udah bisa gue beli nih 6 biji ini nih. Sampai ini deh 7 biji ini udah bisa gue beli nih teman-teman. Cuman mau restocknya itu keringet dingin gue guys. Masing-masing kayak ada 7, 6. Wah, nanti kita stok semuanya, harus beli rak semuanya. Nanti deh kalau emang gue bener-bener niat teman-teman, gue perbesar semuanya, gue isi semuanya, gue rapikan semuanya, benar-benar maksimum semuanya supaya kalian semua puas ya. Dan hari ini udah kelar, supermarket suka maju kita sudah beres ya. Sekali lagi Pak Bambang, Pak Blimbing, Pak Batagor dan juga Pak Bajigur, terima kasih banyak atas kerja keras kalian semua ya. Capek. Ya udahlah teman-teman, kita tutup aja terlebih dahulu untuk supermarket suka maju kita ya. Finish the day. Tapi kita pasti akan rugi. Karena apa? Karena gue perbesar lagi guys. Income kita udah cukup besar nih padahal 4.000 loh teman-teman. 4.000 sekali masuk. Kita supply itu 1.700, berarti kira-kira gue dapet berapa? 2.000 lebih guys, 3.000 lebih. 2.000 lebih sih, 2.000 lebih. Udah bagus banget ini. Oke, T-Green. T-Green harganya turun. Oke, bukan yang ini T-Green. Yang ini nih T-Green. Yah, nanti deh. Waduh, turunnya banyak amat. Kalau gue punya kesempatan, teh-teh, kopi-kopi gitu. Nanti ya, nanti. Tunggu aja tanggal mainnya. Gue akan rapikan semuanya. Nggak sekarang tapi. Sekarang babak belur gue kalau misalnya gue rapikan. Habis? Yes, sudah habis teman-teman. Akhirnya nih kotak bisa kita buang. Baiklah teman-temanku sekalian, kalian mau ngeliatin gua nggak restock kah? Ini masih banyak banget loh yang harus gua restock. Tuh, ada ini. Oh iya ya. Yang tadi aja ya kita beli teman-teman, karena kan tadi kan gua udah masukin. Kita beli terus kita restock. Nah, boleh. Setelah kita restock baru kita closing. Chocopic. Nih ya, para YouTuber-YouTuber yang main game ini teman-teman sampai levelnya tinggi banget. Gua salut. Gua bener-bener salut banget. Mereka bisa dedikasiin diri mereka untuk bermain game ini sampai levelnya tinggi banget, itu respect. Respect dari Miao Au, bro. Keren kalian ya. Wuh, gua enggak sanggup. Level 68 aja udah mau nangis, teman-teman ya. Gak sanggup, ku tak sanggup jalanin ini semua, ku tak sanggup. Nah, besok tinggal gimmick-gimmickan gua nih. Pasti lucu nih gimmick-gimmickan gua nih. Besok ya, jangan lupa teman-teman. Alright, isi terus. Masih banyak sih yang harus gua restock ini. Udah habis banyak soalnya. Yap, betul sekali. Pusing gak ya kalau misalnya ada customer sambil gua restock? Harusnya pusing sih. Oke, ini ice cream. Kita taruh lagi ya temen-temen ice cream. Tuh ice cream padahal banyak loh. Wow. Dah. Cukup. Tuh, kayak kentang harus gua restock. Pizza. Ini harus gua rombak sih. Nanti harus gua rombak ya temen-temen. Nih di sini harus gua rombak semuanya. Ini juga kan udah perbesar ke belakang. Gini deh, sebelum gua closing temen-temen, gua pengen beli satu lagi deh. Bayar dulu. Nanti gua minta waktu lagi ya temen-temen. Masih ada duit kok. Jadi gue minta waktu lagi untuk gue rapikan lah. Setidaknya closingan kita rapi sedikit lah ya temen-temen. Gue minta waktu lagi untuk game yang satu ini gue rombak dulu semuanya. Dan gue rapikan ya temen-temen. Gue purchase dulu 40.000, lumayan lah. Wah. Uih.
Wah, harus satu lagi guys, guys. Tapi satu lagi tuh mahal banget. 52.000 guys. 52.000 mahal banget. Ya udahlah, nanti gue grinding dikit deh temen-temen ya. Baru ini gue beli, baru kita rapikan, gue rapikan. Gue minta waktu paling 1-2 hari. 2 hari lah, 2 hari. 2 hari gue grinding dulu, 50.000 tuh lumayan lama temen-temen. Gue grinding terlebih dahulu, terus baru nanti gue rapikan, baru nanti kita closing bersama-sama ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti storage di sini juga ada banyak temen-temen. Terus di bagian situ juga sudah terbuka. Karena gue mau ngerapiin tempat ini. Gue pengen closingan gue cukup rapi dan cukup bagus lah ya. Jadi ditunggu saja di next video untuk closingan gue. Gue rapikan dulu guys. Kita berpisah dengan indah lah ya. Aduh. Atau enggak kita tambah 2 video. 1 video atau 2 video. Kita lihat saja ya. 2 video akan seru. Satu video cukup sih. Karena belum pernah gua segrinding ini untuk bermain game simulator. Itu aja. Terima kasih banyak teman-temanku sekalian untuk kalian semua yang sudah nontonin gua bermain game Supermarket Simulator yang satu ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Arigato gozaimashita. Aku, owner dari Supermarket Sukamaju, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Pau.